Oke, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan membuat cara memasak ikan kembung pedas manis. Bahan-bahannya ikan kembung, bawang merah, bawang putih, kemiri, lengkuas, kunyit, daun salam, gula merah. Pertama, kita haluskan semua bumbunya. Setelah itu kita panaskan minyak terlebih dahulu. Kalau minyak sudah panas, kita goreng ikan kembung sampai kering ya. Tunggu sampai ikan kering. Kalau sudah kering, kita angkat ikannya. Setelah itu, kita tumis bumbu sampai bau harum. Aduk terus sampai benar-benar bau harum. Kalau bumbu sudah matang, kita masukkan air secukupnya dan tunggu sampai mendidih. Kemudian masukkan garam dan penyedap rasa secukupnya, tergantung selera masing-masing. Setelah itu kita masukkan ikan kembung tadi yang sudah digoreng kering, aduk sampai merata. Kalau sudah matang, kita angkat dan tiriskan di piring yang sudah disediakan. Dan ikan kembung pedas manis siap disajikan. Terima kasih.